Kebakaran gudang karet ekspor di Padang, Sumatera Barat berlangsung selama 11 jam. Penyebab kebakaran belum dipastikan karena polisi menunggu selesainya pemadaman. Meski sudah mengerahkan 16 unit pemadam dan ditambah pemadam dari Lantamal 2 Padang, Pelindo dan PT Semen Padang, api terus berkobar di gudang milik PT Incasiraya. Gudang yang disewa PT Lembah Karet diketahui berkobar pukul 6 pagi. Gudang itu berisi karet siap ekspor serta ampas minyak sawit. Besarnya kobaran api menyebabkan langit di sekitar lokasi menghitam dan bisa terlihat dari jarak belasan kilometer.